Kencing. Bundanya mau kencing. Pipi. Bun. Apakah benar? Apa? Anda pernah dekat dengan vokalis band yang lagunya mungkin? Kamu nggak boleh nyolek-nyolek sedikit begitu kalau mau harusnya nyolek yang baik. Saya mau kasih tahu kalian semua ya, bahwa hari ini saya mengundang komandan dari satuan sebelah. Untuk studi banding, saya minta semua sigap tunjukkan kewibawaan kalian. Masa sih, San? Aduh, ini saya lagi serius. Saya lagi ngajak kita lagi tripping. Yang namanya juga komedi. Kewibawaan yang utama. Nah gitu dong. Lapor, Pak! Jangan tangan kiri! Lapor, Pak! L-A-L-A-P-O-K-O, lapor. L-A-L-A-P-O-K-O, lapor. L-A-L-A-P-O-K-O, lapor. L-A-L-A-P-O-K-O, lapor. Lapor, lapor, Pak. Komandan, mohon maaf sebelumnya kalau ya. Bisa lagu Lapor Pak jangan terlalu sering. Kenapa? Netizen udah mulai komplain. Ya. Oh, tapi ada yang nulis lirik, liriknya loh. Liriknya ada. Sudah ada, sudah ada. Banyak yang demen kita tahu. Kita masih ada 4-5 lagu lagi belum kita kasih tahu. Bocoran dong, refnya dikit aja. Tidak boleh, tidak boleh. Ini rahasia. Kita tunggu ya, Pak. Dikit aja. Jangan, nanti aja nanti. Kita tunggu ya, kita tunggu. Lapor, Pak. Siap. Emang komandan kita gak bisa dipancing. Tapi ingat. Kenapa dia bikin cuma lapor, Pak? Kenapa dia bikin? Kenapa, yuk? Karena dia kalau panjang-panjang dia lupa. Tapi ingat, kalau nanti teman saya kesini, satuan dari sebelah itu, komandannya datang, tidak boleh menyanyi-nyanyi seperti itu. Iya, Pak. Kalian harus wibawa dengan sikap sempurna. Tidak boleh narsis. Tidak boleh bergaya, tidak boleh berdandan atau apapun itu. Ya, Pak. Itu kan hak kita dong. Iya dong. Maaf, Komandan. Ini kalau nggak boleh narsis, saya berat. Kenapa? Komandan sih nggak ngerasain ganteng dari lahir. Lu jangan ngomong ya. Lu ganteng dari lahir. Botak dari lahir. Kagak nunggu-nunggu rambutnya. Ingat pesan saya ya. Oke. Pak, lapor. Pak. Saya masuk dulu sebentar. Emang komandannya siapa sih yang bakal datang? Ya nggak tahu. Paling juga yang waktu itu nyari-nyari lu kali. Dia bilang nggak boleh narsis. Kok dia? Gimana sih ini orang? Dandan genit. Tuh dia nyanyinya. Alape opo lapor. Alape opo lapor. Kok dia dandan sih, Pak? Lapor, Pak. Asik. Digaya-gaya depan kaca. Keren juga gua nih. Jam baru. Sepatu baru. Pakai sepatu baru lagi, Pak. Muka lama. Semua baru mukanya lama, Pak. Jangan-jangan komandan di usianya yang udah kepala 5 lagi puber ke-7. Wah, kedua. Puber kedua. Ada aja nih pasti yang datang ke sini komandannya jangan-jangan perempuan. Bener. Gua komandan pakai enggak bilang sih ciri-ciri orangnya bagaimana. Iya. Panas di luar. Panas di luar. Selamat pagi. Oh, silakan. Selamat siang, Bu. Ayo, Bu. Silakan, Bu. Ibu mau minum apa? Sudah. Panas, ya. Kopi. Udah, Dika. Biar gua. Panas banget. Jadi saya teh mau lapor. Komandan, okay. Ya udah datang. Udah yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu komandan kan? Ini cinta monyetnya komandan. Pantes pakai dandan. Arus pendek, arus pendek. Apa sih? Lihat ini ya, saya ini mau lapor. Ini saya nggak tahu, justru ini. Ajang pura-pura nggak kenal, ini kan yang ditungguin dari tadi. Bukan, ini tamu harus kita layani seperti biasa. Lu salah orang lu. Ya, ini Bunda Hetty, ini mah penyanyi idola saya, aduh. Bun,
ada apa, Bun? Yes. Buah-buahan saya, buah jambu Jamaika, rambutan. Oh, yeah. Begitu dimakan jamunya gini. Oh, yeah. Jamu Jamaika. Pokoknya saya mau. Oke, berarti kita harus bantu Bunda Hetty. Bantu Bunda Hetty. Bantu jadi bandu Bunda Hetty. Kamar mandi dekat. Bantu sama Bunda. Kamar mandi jauh dekat. Jauh. Dekat. Jauh di atas. Ya enggak, cepetan. Tenang. Aman ya. Bun. Kita siapin. Maaf ya, saya mau lapor lah, cepet. Iya. BAP. Ya, sabar Bunda. Bunda, di sini Bunda dulu. Silakan. Heeh. Kan ini, Bun. Di sini mah saya enggak bisa ngetik. Iya, Bunda hanya ngetik. Ayo Bunda. Kenapa terus jam? Kencing. Bundanya mau kencing. Pipis. Ayo, Bun. Katanya mau kencing. Aduh. Maaf, pemirsa. Aduh, kalah bulu mata, Afi, bulu mata. Copot bulu matanya. Oke, Bunda. Kita akan BAP ya, Bunda. Bu, Ibu sushi. Mulai, ayo, su. Su, ayo. Lagi tuh. Kenapa lu jadi Mortal Kombat? Mortal Kombat. Jadi Liu Kang, jadi Liu Kang. Silakan Pak Andika ditanyakan biar saya mengetik. Iya. Tadi mengaku. Mohon maaf protokol kesehatan. Cek suhu. Bun, cek suhu. Bunda. Ya. Yuk makan siang yuk. Baru panas. Maaf ya, Bun. Tapi diladenin ya sama dia ya. Ayo. Ya, Pak. Makan yuk. Oh iya, makasih ya. Sisaan. Aduh. Ayo, Bun. Oke. Kela, tarik napas. Boleh. Tadi Bunda mengaku kehilangan buah-buahan. Buah-buahan, betul. Berarti tanaman di rumah buahnya hilang semua. Ya, betul. Nih lihat nih, tenangnya cuma 1 menit habis ini. Ayo. Tisu enggak ada. Kantor polisi tisu. Udah, lanjut. Sebentar. Bunda, apa? Ini lokasi dingin, Bunda keringetan. Berarti Bunda merasa kepanasan. Mohon maaf sebelumnya, ya. Protokol kesehatan, swab dulu Bunda. Ini swab dulu. Apa benar Bunda Hetty ini suka ngobrol sama tanaman? Tanaman betul sekali karena tanaman kan makhluk hidup juga gitu kan. Terus terang memang terasa sekali. Jikalau tanaman itu tidak diajak ngobrol, tidak dielus, tidak disayang. Coba kita reka ulang ya. Kebrek, Mas. Kebrek tuh. Kita reka ulang, Bunda. Hah? Gimana coba cara Bunda ngobrol kalau sama ngobrol, tanaman gimana? Ceritanya ya. Mati. Terus? Halo, selamat pagi. Oh, sayang cintaku. Kenapa kamu ini? Waduh, ini kayaknya ini udah lama gak disiram nih. Gak dielus nih. Udah tang. Abis dielus berdiri dia? Belum. Ada jeda. Masa dielus langsung berdiri? Ada jeda. Ada jeda. Aduh. Oke, yuk sayang. Bangun dong. Ayo bangun. Cantik gak gini dong hidup. Ma, lagi apa, Ma? Burung apa? Baru dapet saya. Bagus. Cuma baru beli, Ma. Coba. Ih, burung papa hidup. Kopi. Kopi. Kopi ayo malam gimana? Nenek-nenek bener. Kopi nenek-nenek.
paranormal. Bunda ini ya. Terdengar kabar sudah lama tidak bernyanyi. Iya. Tapi rumahnya luas, mewah. Kabarnya itu didapat dari hasil bisnis ya, benar? Hasil bisnis kayu. Ya, betul. Jadi furniture ya, Bunda ya? Furniture. Jadi furniture ini memang macam-macam. Ya ada furniture apa namanya itu? Naon tadi pertanyaan naon? Kayu. Kayu. Oke. Bersihin. Salah, Bu. Salah, Bu. Salah. Sini, ke sini. Luar biasa. Salah, biasa. Lucu loh dia ini. Kehola, ieu cai iraha. Hah? Baru, bersih kok. Baru mau dibuang, Bun. Aman. Aman. Oh. Ih, ada lipstiknya tuh. Ini adalah air conditioner. AC dong. Oke, betul. Ya, Bunda mah ya. Bisnis kayu ya. Bisnis kayu ya. Wah, termbesi keren. Ya. Kayunya uya kayu apa gimana? Uya. Iya. Bukan. Oh, ya, kayunya... di era pandemi begini terganggu enggak Bunda bisnis kayu itu? Alhamdulillah sih ya tidak, karena ya. Apa? Ya mungkin ada kita larinya langsung ke apartemen. Hmm. Kalau kayu jati tuh sebenarnya jatinya jati nangor apa jati diri? Ya saya rasa itu antara jati nangor dan jati diri. Kenapa keluar dari konsep ya? Aduh, Bunda. Kita cabut anak STM nih. Ini perempuan aja. Mana yang lebih Bunda sukai, bisnis ya. Atau nyanyi? Nyanyi dong. Nyanyi. Tapi Bunda menjalankan bisnis furniture. Ya sekarang ya kita harus pintar-pintar. Kalau kita nyanyi banyak uang ya jangan royal. Ya kita harus simpan. Jangan boros. Gitu kan, karena kan nyanyi itu kan ada kamera mana ini? Ya ini lah. Kan ada. Oh jangan. Ini ada Bunda. Ini kita tayanginnya pas lebaran ya. Kalian mau jangan. Silakan Bun. Itu jadi ya jangan boros-boros karena sini, sebagai sini. Kita nih saya maksudnya ya gitu ya. Ya kan enggak abadi, ya kan? Benar. Jadi harus pintar-pintar nyimpen lah begitu. Tapi kalau udah seumur Bunda, udah dengan semua yang sudah diraih kan harusnya bisa tinggal bersantai-santai, menikmati hidup, anak-anak. Betul. Sekarang memang masanya anak Bunda Afi ya yang akan meneruskan generasi Bunda ya. Tapi tidak ada matinya ya kalau seni itu kan. Ya, benar. Bunda bilang kalau sampai masyarakat masih, kamera itu. Kalau masyarakat masih terus mencintai itu Bunda. Masih nyala, Bun. Masih nyala. Ya nyala. Pindah, Bun. Pindah. Oh, pindah. Ya kalau masyarakat masih mencintai Bunda ya alhamdulillah. Pindah lagi, Bun. Pindah. Ke kiri. Ya, sana, Bun. Ya, bohong. Ya. Jadi, berarti katanya anak Bunda yang terakhir menjadi penerus ya. Siapa namanya? Afifah Yusuf. Afi, saya yakin Afi bisa akan jadi sukses. Karena Afi itu menuju puncak. Kamilah saya menuju puncak. Menuju puncak. Gemilang di hati, gemilang pasti berjaya di akademi. Pantas. Awak madu. Oke. Nggak apa-apa udah nggak tayang kok. Udah nggak tayang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beda TV. Oh. Nggak apa-apa. Itu kan. Jangan disebutin juga. Dua hati bertemu dan dua mata bersatu saat itu nanti. Bingung. Mukanya jijik. Bingung. Pasti dalam hatinya siapa nih orang masuk lagi syuting. Agaknya. Nah ini nyanyi favorit saya, Pak. Tahu. Hatiku seneng kan ini. Ya. Bunda ya Allah. Uang jajan Bunda habis. Cara menyanyi kamu salah. Kalau kamu memang suka ya, yang pertama itu artikulasi. Artikulasi. Jangan seperti makan permen. Ya. Jangan. Nadanya di mana? Mana musik?
Musik. Dua mata ber A I W E O jelas. Dua mata bertemu dan musik coba. Hap. 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 Aha. Dua mata bertemu dan dua hati mulai bersatu saat itu. Tanpa terasa namun terasa cinta. Aku buka lirik boleh ya Bunda ya? Makanya kalau lu kalau isi jangan cuma bait pertama semua. Saya kan cuma iya mancing aja. Tapi bisa punya handphone Pak di penjara Pak. Es nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Komandan. Nggak boleh serius. Nggak bisa sembarangan dong. Sita, Sita, Sita. Teman-teman, mohon maaf. Ya. Lihat nih preman lagi. Kalian saya diajarin dong ini buat di tahanan, latihan nyanyi. Lagu ini coba. Kemesraan ini. Saya masuknya di mana Bunda? Ambil suara dua dong. Kemesraan ini. Berarti di F. Kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Terus, orang tua lagi reuni nih. Kemesraan ini biar ku salah. Hatiku udah, Mak. Lo kalau mau cicin. Belajar nyanyi emang benar. Kaget. Artikulasi. Artikulasi. Terus lirik apa liriknya kamu baca? Harus dikuasai. Kuasai apa isi ceritanya? Oke. Ya? Jadi biar dapat feel-nya ya. Karena kalau Bunda pasti ke situ ya. Oke. Okay? Ya, sukses kamu. Kamu pokoknya walaupun kamu ini tetap aja latih. Kamu ya, di dalam ini. Iya, Bun. Ya, oke. Okay. Ya. Selamanya harus mudah-mudahan kontrak juga manjang, Bun. Oke, Bunda. Ya, oke, okay, makasih. Untuk pohon Bunda yang hilang, baik. Nanti kita akan cari anggota untuk membantu Bunda mencari. Betul. Ya. Ya, terima kasih banyak, Bunda. Terima kasih. Lapor. Hap. Lapor, Pak. Laksanakan. Ya, lapor. Dibalik. Lapor, Pak. Dibalik. Laksanakan. Ya. Lapor, Pak. Laksanakan. Hap. Siap. Hap. Apakah benar? Apa? Anda pernah dekat dengan vokalis band yang lagunya mungkin.